Roberto Firmino bakal pergi dari Liverpool dengan status legenda. Namun, siapa sangka di awal kedatangannya, Firmino bingung mau main di posisi mana. Firmino memutuskan tidak lanjut bersama Liverpool musim depan setelah kontraknya habis musim panas nanti. Ini sekaligus mengakhiri 8 tahun pengabdian Firmino dalam seragam merah-merah. Di Liverpool, Firmino naik namanya setelah membentuk trio Firmansyah bareng Mohamed Salah dan Sadio Mane. Firmino bahkan menciptakan peran baru untuk pemain nomor 9, defensive forward, yang kerap disebut Firmino Role dalam skema permainan Jurgen Klopp. Meski catatan golnya tak sebanyak Salah atau Mane, Firmino begitu penting dalam upaya Liverpool membangun serangan. Dia adalah pertahanan pertama Liverpool karena bertugas merebut bola dari lawan. Tapi Firmino mencapai posisinya sebagai legenda Liverpool dengan susah payah. Pasalnya, Firmino sempat kebingungan akan main di mana saat pertama kali digaet dari Hoffenheim musim panas 2015. Saat itu Liverpool masih ditangani Brendan Rodgers yang mencari pemain depan setelah performa payah tim di musim 2014-2015. Di 3 bulan awal, Firmino kesulitan sehingga jarang jadi starter. Begitu Jurgen Klopp menggantikan Rodgers pada Oktober 2015, Firmino menemukan kehidupannya di Liverpool. Lalu mencetak gol pertamanya saat membantai Manchester City 4-1. Hingga kini sudah mengumpulkan 109 gol dan 79 assist dari 360 laga. Di minggu-minggu pertama setelah datang, saya bahkan tidak tahu mau bermain di mana. Saya bisa bermain di mana-mana, tapi saya dan Brendan Rodgers sama-sama tidak mengerti posisi pasti saya di lapangan. Ketika manajer yang sekarang datang, kami membuat posisi baru, false nine. Saya pun menikmatinya. Sebelumnya saya selalu bermain sebagai nomor 10 dan ketika datang ke sini jadi nomor 9, striker. Saya cuma berusaha yang terbaik dan bersyukurlah semuanya berjalan lancar, ujar Firmino kepada Guardian. Firmino telah melakoni laga kandang terakhirnya sebagai pemain Liverpool saat menjamu Aston Villa di Anfield, Sabtu 20 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Itu adalah satu dari dua laga terakhir Firmino bersama Klopp, manajer yang membuatnya jadi bintang Liverpool seperti sekarang. Ide siapa false nine? Saya dan Klopp mencetuskannya bersama-sama, tapi dia bilang itu ide saya. Saya bilang itu adalah ide bersama. Saya orangnya fleksibel. Saya bisa bermain di posisi manapun di depan. Saya ingin selalu membantu tim. Setelah meninggalkan Anfield, akan kemanakah Firmino akan berlabuh musim depan? Patut kita nantikan kiprah perjalanan karir Roberto Firmino ke depannya. Tulis pendapatmu di kolom komentar.